Oke, pemirsa, kita bertemu kembali. Dan ini sebentar lagi kita mau masuk ke kanan ya, belok ke kanan, masuk ke dalam Bukit Langit Rebo Hill Golf Club, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan di sini lalu lintasnya masih lancar ya, saudara. Untuk memanjakan suasana, ini hati-hati ya, soalnya tajamannya, tikungannya agak tajam banget ya, saudara. Ih, ngeri banget, Allah Akbar. Oke, kita siap-siap langsung belok ke kanan ya, saudara. Siap-siap belok kanan, saudara. Kita langsung masuk ke dalam Bukit Langit Rebo Hill Golf Club ya, saudara ya. Oke, ini di kanan nih ada akses pintu masuk mobil pribadi ya, mobil roda 4 ya. Nih, sebelum masuk ke dalam Bukit Langit Rebo Hill Golf Club, Bapak mau kemana, Pak? Mau lewat jalan alternatif, mau wisata ke puncak contohnya gitu ya kan. Harus isi dulu ya sebelum masuk ya, sebelum portalnya dibuka ya, nanti langsung masuk ya ke dalam alternatif Bukit Langit Rebo Hill Golf Club ya. Oke, sementara di kendaraan bermotor roda ini masih dibebaskan ya, saudara ya, tidak ada pemeriksaan ya. Nah, sementara untuk mobil roda 4 sebelum masuk ke Rebo Hill Golf Club harus siapkan SIM, STNK atau segala macam ya, atau KTP elektronik yang asli ya, saudara ya, sebelum melanjutkan perjalanan ya, saudara ya. Oke, pastikan posisi kiri Anda aman, bersahabat ya, dari kiri dan kanan depan sama belakang harus break saya yang di bawah itu ya, long itu ya. Semoga, dan jangan lupa periksa dulu kondisi mesinnya aman gak untuk melakukan perjalanan ya kan. Kalau gak aman silakan konsultasi ke bank ya. Bila resmi tegas untuk melakukan perjalanan mudik balik lebaran 2023 dan juga libur panjang lebaran dan kemarin ya. Oke, ini lalu lintasnya masih sepi banget ya, saudara. Nah, ini di sebelah kiri saya ini ada pos-posnya, di sebelah kanan ini di sebelah saudara ini ada gatok, arah mobil gatok ya. Oke, kita stop dulu ya, istirahat dulu ya sebelum kita perjalanan. Toto dulu. Oke, pemirsa, kita lanjutkan perjalanan aja ya, saudara ya. Dan ini kalau ke kiri karena parkosnya, kita langsung muter ke kanan ya, saudara ya. Oke, hati-hati saudara, di sini tikungannya agak tajam banget ya, saudara ya. Nah, demi keselamatan saya matikan dulu ya. Nah, lanjut ya, saudara ya. Di sini jalannya masih mulus ya, jalannya aspal ya, saudara ya. Saudara ya, soalnya tikungannya agak tajam banget tuh. Matiin ya demi keamanan.
pemirsa. Akhirnya berhasil juga ya lolos dari tikungan tajam ya saudara ya. Oke, ini videonya saya matikan ya demi keselamatan ya, biar lebih aman ya. Oke, di sini cuaca cuman cerah banget ya saudara ya. Dan di sini ya titik ada polisi tidur yang melintas nih pelan-pelan nih seperti saya ini ya. Oke. Nah di sini jalannya agak sempit banget ya sebenarnya merasa ya. Kali ini aku akan aja kita untuk melakukan buat sama saya salah satunya di sisa masa Ramadan 2023 ini dan 2024 bulan Ramadan kita bertemu kembali ya di kesempatan yang kalau tidak ada pengaruhnya. Nah di sini sebelah kiri saya ini ada underpassnya ya saudara ya, ada underpassnya ya di sini seperti ya. Oke, apa pemirsa? Oke, ini kita lagi membuat dari underpass ya saudara. Apa ya saudara ya? Oke, soalnya di sini ada polisi tidurnya saudara, ya kan? Ya. Nah, ini di sebelah kiri saya ini ada Masjid Al-Ijabah ya. Oke. Kita langsung naik ke atas saja ya, saudara ya. Di sini aman ya. Masih dingin. Enggak atau 2 atau 4 nih saudara. Saudara, wih, oke. Ini harus hati-hati nih saudara. Soalnya di sini banyak polisi tidurnya nih. Ini harus pelan-pelan ya saudara ya. Nanti kalau rusak nanti siapa yang bertanggung jawab? Oke. Nah, oke. Lihat tikungannya ya, setelah lurus kita langsung berbelok tajam ke kanan ya saudara. Oke. Nah, seperti ini nih saudara. Soalnya tikungannya agak terasa tajam banget ya saudara ya. Oh, seru banget ya. Oke. Setelah lurus nanjak tadi kita langsung berbelok tajam ke kanan ya saudara. Oke. Di sini hati-hati saudara. Di pokoknya agak jalannya agak berlubang, rusak banget dalamnya. Ini harus diperbaiki di jalannya nih saudara. Serem banget ya saudara. Oke, ini nikmati resto dan kafe eksotis di rumah Banjar 300 tahun 500 meter lagi. Oke. Nah, ini di sebelah kanan saya ini ada rest areanya ya. Kalau capek aja di perjalanan, langsung rest aja di tempat di rest area ini ada
jalannya ya. Oke, lumayan nanti pas mau lebaran udah mulai normal lagi ya kan. Oke. Dan jangan lupa di sini hati-hati saudara. Ini soalnya di sini daerah rawan longsor ya saudara ya. Yang waspada nih sebenarnya. Oke. Nah, ini di sebelah kanan saya ini adalah Gelis Camp Area. Ini wajib banget nih untuk berwisata di daerah Gelis ya saudara. View-nya memang sudah tidak diragukan lagi ya saudara. Oke. Ini harus hati-hati ya saudara ya, harus pelan-pelan ya saudara. Ini sudah ada sini ada sejarah areanya nih ya, kalau tadi di sini pelan-pelan ya, soalnya di sini jalannya agak berbelok-belok ya, kiri dan kanan saudara ya. Oke, bismillah. Ada es kelapa dan nasi goreng nih, EKP nih saudara. Oke, seperti sudah disebut tadi ya. Oke, di sini cuaca agak awannya panasnya, ini udaranya sejuk banget ya. Oke, ini di sebelah kanan saya nih adalah Bukit Gelis ya. Nah, ya, kalau capean silakan mampir ke Bukit Gelis ya, biar lebih aman. Ya. Oke. Pelan-pelan sedikit ya. Oke. Baik. Bisnis perjalanan kita masih lanjut ya, jangan saudara ya, selama perjalanan kita kali ini ya. Oke. Nanti ya, di usaha kita masa kedua ini ya, kita lakukan perjalanan kita lainnya kepada Esa, Allah SWT. Oke, baik. Bisa. Saat ini saya bersama sedangkan perjalanan pulau di Banca dan tapi seseruan saat ini Anda sedang menyaksikan Dog Beach Advent ya. Oke, ini ada fasilitas atau di sebagian saya dan saya. Wah, ini rumah Majerus yang sudah umur 300 tahun ya, 3 abad loh yang kita lewat tadi. Wow, Masya Allah, ada jalan luar biasa. Oke, hati-hati di sini, soalnya di sini belokannya zigzag kiri dan kanan nih, harus pelan-pelan sedikit ya saudara ya. Oke, ini lagi ada perbaikan nih, soalnya ini untuk kecil-kecilan ya kan, buat persiapan jelang liburan yang diraya di Fitri ini. Satu channel 1443 Masehi saudara ya kan. Oke, baik, saat ini saya masih di Pelangi Bogor Jawa Barat Indonesia, dan hari saya sedang live report suasana di putar arus mudik barang 2023 dan juga eksplor suasana arus lalu lintas terkini di beberapa titik wilayah Bogor Raya Jawa Barat Indonesia dan juga sekitarnya ya kan. Semuanya akan dikupas di sini dalam vlog kebutuhan sebentar pada kesempatan kali ini. Oke, nanti setelah lurus kita langsung belok saja ke kanan ya, hati-hati ya saudara. Oke, di sini
cuacanya pagi menjelang siharinya masih cerah banget ya saudara ya. Wih, ada balenara so sama tangkringan menu sate tek yang dibikin dari sama pecino ayam. Keren banget ya saudara. Masya Allah. Udah dua mencobainya nih. Teman-teman kita coba yuk saudara. Pelan-pelan nih saudara, soalnya di polisi tidurnya panjang banget saudara. Oke. Jadi sudah bisa ini ada akses keluar alternatif nih saudara, tempat ini sudah bisa nih ya kan. Untuk saya bikin blog khas tempat itu tuh beberapa bulan yang lalu ya saudara ya, tempat itu keluarnya dari City ya kalau nggak salah ya. Oke, tentu juga dari arah lantai parkir atau ya. Oke, saat ini nah di sebelah kiri saya ini ada Alfamart dan di sebelah sana ada Alfamartnya nih saudara ya. Oke, ini ada Masjid Nawawi Al Utsmani nih di kiri saya ini sama Kompas ya nih saudara, oke. Nah ini ya, di depan nih kemarinnya udah mulai mendekat ya saudara ya. Oke, ini setelah lurus kita langsung berbelok tajam ke kiri ya, tapi di sini hati-hati ya saudara ya, di sini tikungannya agak tajam banget ya saudara. Kalau ke kiri ini ke arah puncak Jakarta ya saudara ya. Ini kalau lurus kalau ini ke arah Pasir Angin ya. Dan kita langsung berbelok ke kanan ya saudara ya, ke arah Summarecon Bogor dekat Segaran Terestia ya saudara. Oke, ini terakhir kita penelusuran di sini nih, yang mau keluar ke arah puncak maupun kedok maupun juga ke arah Jakarta nih saudara, yang kita lewat tadi ya kan, tempat di tempatan jalan nih yang dapat kami sebutkan tadi ya kan. Oke, di sini hati-hati soalnya di sini jalannya agak tak berat nih saudara. Oke, di sebelah kanan saya ada Villa Jakra. Ini adalah untuk jenis camping ya, salah satu tempat wisata baru ya yang paling direkomendasi buat libur panjang lebaran 2023 ya minggu ini ya saudara. Oke, di sini hati-hati ya saudara ya, pelan-pelan ya, soalnya di sini jalannya agak rusak banget ya, parah banget ya saudara. Oke, baik, saat ini saya Hans Edmund yang berada di atas jalanan menuju Sumarekon Bogor Jawa Barat. Ini kalau nggak salah ini adalah akses jalan menuju ke Bentang Segaran Terestia. Ini semakin mendekat ya Bentang Segaran Terestia nya ya, salah satu lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta. Tuh, udah mulai kelihatan nih rumah mewahnya. Oh, mewah banget ya rumah pondok pelitanya ya. Wih, luar biasa ya, keren banget suasana pondok pelitanya ya kan. Nah, kita udah sampai di Bed Kasegaran Teresianya nih, salah satu lokasi syuting Ikatan Cinta yang sedang tayang di RCTI. Oke nih saudara, tempat di sebelah kanan saya ya kan. Oh, mewah banget ya rumahnya, besar lagi. Oke, saat ini saya masih
message ada di arah atas ya, saudara ya. Oke. Sedangkan ini ada sudah salur baliknya ya. Sudah belakangnya ya, di sini hati-hati ya saudara ya, ini tikungannya agak tajam banget turunannya, ini harus pelan-pelan ya saudara. Oke. Ini harus kasih apa-apa nih ya, khusus untuk motor-motor atau tempat terus hati-hati ya kalau bertaksi di tikungan tajam ini ya, kita harus patuhi ya, namanya rambu-rambu lalu lintas ya saudara. Oke. Ini keselamatan kita harus waspada nih saudara. Hati-hati nih saudara, karena di sini jalannya agak agak rusak nih saudara. Semuanya agak tajam banget ya, harus hati-hati nih saudara. Ini kayaknya demo jatuh nih, ini harus waspada, ini harus hati-hati ya saudara ya. Pokoknya di sini jalannya agak rusak banget. Pastikan kurangi kecepatan ya, maksimal 15 km ya saudara. Oke, ini sudah kan sini ada rest areanya nih saudara. Oke. Kita udah keluar Polres, kita udah mau masuk Semarang Kota Bogor Jawa Barat Indonesia nih saudara. Oke, ini sudah biasa, ini ada akses Royal Bogornya ya saudara ya, di sebelah kiri tadi. Langsung belok kanan aja. Ini rumahnya paling mega bintang banget ya saudara ya. Oke. Baik. Di sini di sebelah kiri saya ini ada hotelnya saudara. Ini hotel apa nih yang saya sebutkan tadi? Wah, ini wajib banget nih, menarik nih saudara. Ini kalau nggak salah nih Royal Tulip Hotel ya, tempat di sebelah kiri saya nih ya. Delivery ordernya ada di sebelah kiri nih saudara, ya kan? Oke, ini di sebelah kanan saya ini adalah Gunung Gelis Cottage. Nah, ini dia Gunung Gelis, Rio Gelis, Liverpool, Asia Villa ada di sebelah kiri ya saudara. Oke. Nah, kali ini aku akan mengajak Anda untuk ke kawasan Semarang Kota Bogor nih untuk live report nih saudara, ya kan? Oke. Di sini hari sudah mulai menjelang siang ya, apalagi sudah mau bersiap-siap untuk ngabuburit dan juga tempat puasa ya saudara. Semoga ini bermanfaat dan juga berkah dan berkah ya. Suasana arus lalu lintas dari alternatif puncak dari PKT mengarah arah Semarang Kota Bogor masih agak berbeda ya dari biasanya ya. Oke, siap-siap kita langsung belok ke kiri ya. Ini marketing galeri Semarang Kota Bogor Jakarta atau belok tajam ke kiri ya saudara. Oke, siap-siap kita langsung aja ya masuk. Kalian belok ke kiri ya saudara ya. Ini kayaknya udah mulai dibuka nih saudara. Oke, kita langsung coba ya. Wih, aspalnya keren banget ya saudara ya. Tapi jangan lupa nih, kita harus hati-hati ya. Kita harus patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Depan di kawasan perumahan baru nih, Semarang Kota Bogor Jawa Barat Indonesia nih. Wah, ini cocok banget nih buat persiapan arus mudik balik lebaran 2023 nih, sama libur panjang lebaran 14/4/2023 masa ini saudara. Wih, keren banget ya. Makanya kita harus bersyukur ya dengan adanya akses jalan baru nih yang mau ke arah perumahan Semarang Kota Bogor Jawa Barat Indonesia. Wah, keren banget ya. Oke, ini sebelah kiri saya ini ada villanya ya saudara, ya kan? Nah, kita lihat nih.
saudara yang dapat kami saya laporkan tadi ya. Oke. Nah, ini akses ke marketing galeri Sumargon Bogor Jakarta via tol sudah mulai mendekat ya saudara. Oke. Ini dia tujuan kita di sini. Nah, ini pembangunan rumah massa Posko Presiden nih, ada F+. Wah, foto ah. Oke. Nah, ini Jakarta via Kota Bogor nih, sebagai tinggal di semua kompokonya udah mulai mendekat ya saudara ya. Dan kita lihat ini di sebelah kanan saya ini Danau Sumargon Bogornya udah mulai kelihatan nih saudara. Wih, keren banget ya saudara. Wow, luar biasa ya. Oke. Dan sekarang saat ini saya Mas Ebert masih sedang berada di dan mau masuk kawasan perumahan elit yang namanya Sumargon Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya saudara ya. Keren banget ya, luar biasa ya pemandangannya di siang hari ini, keren banget ya. Banyak sekali loh custom-nya ya, rumahnya mewah, elit dan juga sederhana banget. Khususkan untuk bisnismen sama investor ya kan? Oke, luar biasa ya. Oke, di sini hati-hati nih. Di sini ada turunan nih. Nah, kita lihat di sebelah kiri saya nih adalah, nah ini lagi berlangsung ya pembangunan klaster ini ya, di sebelah kiri saya ini ya, klaster Pinewood Residence ya, Sumargon Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Klasternya lagi dibangun tuh, ya kan? Oke. Di sini sudah dijangkau, semua sudah dipasang nih yang lampu penerangan jalan umumnya nih, saudara, ya kan? Oke, luar biasa ya, saudara ya. Keren banget kawasan Sumargon Bogornya, meski rumahnya sangat elit banget ya, tuh ya kan? Oke. Ini hati-hati nih saudara, soalnya tikungannya agak tajam banget nih saudara, ya kan? Jadi kurangi kecepatannya saudara ya. Kita harus patuhi orang-orang berlalu nih, soalnya ini pengajar proyek Sumargon Bogor masih berlangsung nih. Ya, oke. Okay. Ini kawasan proyek klasternya ada di sebelah kiri ya. Nah, wow, luar biasa ya. Oke. Okay. Saat ini saya masih di Sumargon Bogor, Jawa Barat, Indonesia, saudara. Oke, ini tepat di sebelah kiri saya. Wah, keren banget ya, saudara. Oke. Pelan-pelan nih, saudara. Kita udah bentar lagi udah mau keluar kawasan rumah Sumargon Bogor ya. Ini harus hati-hati ya, saudara ya. Yang baru aja pulang wisata nih harus hati-hati nih nantinya nih ya, soalnya di sini suka sering terjadi rawan kecelakaan ya saudara ya, ini harus waspada ya. Oke, di sebelah kanan saya ini adalah kantor marketing galeri Sumargon Bogor Jawa Barat Indonesia nih ya saudara, ya kan? Nah, ini dia kantor marketing galeri Sumargon Bogornya dari sebelah kanan ya. Ini Jakarta Fiatong Kota Bogor Sukaraja ada di sebelah kanan nih. Kita langsung lurus aja ya saudara. Oke. Kita langsung berbelok kanan ya saudara. Pelan-pelan ya saudara. Oke. Luar biasa ya. Nah, ini di sebelah kanan saya ini lagi dibangun nih klaster baru nih di Sumargon Bogor Jawa Barat Indonesia nih ya saudara. Nah, ini kalau ke sini lah para alternatif Cibanon ya saudara. Nah, kita langsung tetap lurus saja ya saudara. Oke. Kita langsung masuk ke jalan Sumargon Bogor Boulevard Barat ya saudara. Nah, di sebelah kiri dan kanan saya ini lagi dibangun nih pasternya nih saudara, ya kan? Oke. Ini kalau nggak salah nih mau
dibangun ko po graha bowler fuck ya saudara ya. Wow, keren banget ya saudara ya. Nah ini bentar lagi kita mau keluar dari kawasan Summarecon Bogor nih saudara, dan thank you banget ya sudah menemani surat kita kali ini ya saudara. Nah ini di depan sana ya ada bundaran ya nih ya. Nah ini kalau mau ke kanan ke arah Sukaraja, kita langsung ke kiri ya, Jakarta Via Tol ke Bogor, Bogor Outer Ring Road ada di sebelah kiri ya saudara. Oke, terima kasih sudah menemani keseruan kita pada kesempatan hari ini, dan terima kasih sudah menemani keseruan kita di Ngabuburit bersama saya Hans Edward pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya menutup kesempatan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube dengan resmi Hans Edward lainnya ya, di Hans Edward 97, Hans Edward, dan juga di Yours Company Election Law, dapat sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya ya. Follow us on Twitter, Facebook, Instagram, maupun juga bisa di komentar, dan dengarkan podcast Hans Edward di Spotify dalam Hans Entertainment, download aplikasinya di Google Play Store atau via App Store. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati puasa. Bye.